Hai teman, ketemu lagi sama aku Risma Simbolon. Dan saat ini aku lagi ada di Colorado, USA. Nah, ini salah satu tempat di Colorado yang jadi favoritku kalau datang ke sini. Namanya Red Rocks Amphitheater and Museum. Keren banget. Tempat ini adalah tempat untuk konser, ya kan? Di situ panggungnya dan ini penontonnya. Oh, itu panggungnya ya. Ngomong gak? Hai hai. Nah, ini di belakang aku Red Rocks, ya kan? Ini tempat tempat show, tempat konser berbagai macam artis yang tak kenal ya, artis udah kelas dunia lah. Jadi tempatnya seperti ini dan ini terbuka, jadi langsung alam ya, langsung alam, nature banget, pokoknya keren banget deh. Nah, sekarang kita turun ke bawah, kita ke museumnya. Nah, di sini kita bisa lihat sejarahnya. Amphitheater ini dibuat dan sejak tahun 1908 mereka sudah mengadakan konser pertamanya di tempat ini. Kita bisa lihat ini sejarahnya, terus ini denahnya. Jadi ini alami banget karena memang Red Rocks ini tidak dibuat oleh manusia tapi alam yang membuat, alias Tuhan yang membuat. Nah, ini geologinya, sejarahnya, dan juga cerita awal dibuatnya Amphitheater Red Rocks ini. Nah, ini banyak banget turis lihat semua informasi-informasi yang diberikan. Nah, ini adalah first musical group yang manggung atau perform di Red Rocks, yaitu Agustus 1910 dong. Wow. Karena memang amphitheater ini menurut aku dia punya akustik juga bagus untuk musik klasik juga atau musik band seperti biasa. Jadi cocok untuk semua jenis musik. Dari tahun mulainya, dari tahun berapa, Riz? Dari tahun 1910. 08. Oh, 08. Iya. Yeah. Early performer. Yeah. As belakang yuk, as belakang yuk. Ini kayaknya terakhir tahun
2007. Oh, ini masih ada dong. Sih. Lihat 2012, 2013. Kayaknya sebelum Covid semuanya ya. Sampai 2019. Sih. Ya. Terakhir. The Beatles. Ya, dari semua list nama-nama artis dan band yang aku lihat di sini, kayaknya semua penyanyi top dunia sudah manggung atau perform di tempat ini ya. Semua, you name it, semua legend, semuanya udah pernah. Tapi aku ya punya cita-cita ya, bisa manggung di sini juga dong. Gak usah jadi legend deh ya. Tapi pengen juga punya ya pengalaman bisa manggung di sini, dan mereka juga punya seperti apa ya, kenang-kenangan ya. Ini karena museum, kenang-kenangan misalnya gitar dari seorang gitaris ditaruh di sini dong, taruh di museumnya. Jadi fans-fansnya yang udah pernah nonton mereka di tempat ini bisa lihat-lihat nih kenang-kenangan dari artis idola mereka. Ngomong dong. Ya, ini jadi ya seperti museumnya ya kan. Jadi semua artis-artis yang udah konser di sini inilah salah satu dokumentasinya. Gitar dari tahun 1964. Foto-foto dulu. Boleh dari mana dulu? Sebelah kiri dulu. Ini hah? Gelap soalnya. Enggak, terang ini sini. Yakin lo? Terang. Jalanin di situ. Ini mau konser ya. Bisa nonton konsernya juga ya. Kelihatan. Gimana jadinya ya, gimana pembuatannya. Iya, it's good. Kayaknya impian semua musisi dunia ya, bisa konser di tempat ini. Amin. Ini kapasitasnya bisa berapa sih? 10.000 ada ya? Lebih. Enggak lah. 100.000. Lebih dari 10.000. Kok tempat duduk itu? 30.000 dapat. 30.000 ya. Ada 30.000, enggak ada lebih dari 10.000. Coba kita lihat nanti di situ berapa kapasitinya. Jadi ini pembuatannya ya kan. Jadi ini benar-benar alam sendiri, alam kayaknya dia memang bentuknya tuh cekungan begitu. Jadi akhirnya dibikin jadi tempat konser, istilahnya tempat pertunjukan. Iya. Kalau di, you know, kalau di Mesir ada itu namanya, dia begitu juga, dia cekung begini, akhirnya jadi tempat begitu. Pertunjukan juga sama kayak gini, tapi bukan untuk konser, untuk ibadah. Gereja sampah. Benar. Gereja apa? Gereja sampah kalau di Mesir.
Boston ke Orlando. Iya. New York. Jadi ini piring-piringan kita. Ini peta Amerika. Benar, jadi ini peta Amerika ini. Gitu ya. Dan berarti sini finish di situ saja. Iya, Las Vegas. Nah, ini peta Amerika. Jadi kita mau gue bikin jauh dulu. Nah, gimana kalian kalau yang pengen jalan-jalan ke Colorado USA, kayaknya wajib ya singgah atau berkunjung ke tempat ini, Red Rocks Amphitheater and Museum. Pastinya kalian seneng banget, minimal melihat alamnya aja nih, keajaiban Tuhan ya. Gimana karang yang besar itu berwarna merah hanya ada di Amerika. Oke, jadi terima kasih telah mengikuti perjalanan aku di Red Rocks ini. Senang bisa dapat feedback dari kalian, misalnya kalian punya pengalaman pernah kesini atau kalian pernah nonton konser artis di sini. Yuk ceritain pengalaman kalian di komen di bawah ini. No worries. Thank you sudah ikutin aku. Keren banget kan tempatnya. Yuk mari ke sini ke Red Rocks. Terima kasih telah menyaksikan aku. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya tayangan ini. Terima kasih teman. God bless you.